Oke, bosku, kali ini kita coba review dan bahas sekilas tentang bahan batu akik yang mengandung emas. Ini kalau digosok ini batunya jadi berwarna-warni. Ini semacam jadi banyak motif ya, batu motif lah kalau kita gosok gitu. Dan batu ini dingin ya, karena kristal ya, sudah mengkristal. Ini jenis batu, kategori batu kuarsa lah, mineral-mineral kuarsa silika gitu. Dan tentu ada logam, terutama logam emas dan perak gitu. Ini cukup menarik ya teman-teman, kalau kita poles ya. Ini bahan batu akiknya ini belum digosok gitu, jadi belum kelihatan benar tekstur dan motifnya. Nah, ini kan kalau salah satunya kita lihat ini variasi warna-warninya ya, ada putih, hitam, kuning, orange gitu, abu-abu. Nah, ini kalau kita gosok ini muncul nih motif-motifnya sama tekstur batuannya gitu. Ini dibikin batu akik bagus ini, karena memang sudah mengkristal teman-teman. Gitu. Mantap juga ini. Ini dibikin kalung, menarik juga ini. Bikin kalung itu kan jadi batunya agak besar ya. Jadi memang motif-motif atau gambar-gambarnya itu bisa kelihatan benar gitu. Ini bisa masuk batu gambar juga, kategori batu gambar ini. Kalau digosok, gambar-gambarnya muncul kelihatan gitu. Jadi ini batu yang cukup menarik juga ya. Ya kalau digelondong diambil emasnya bisa juga sih, tapi kan sayang kalau batu ini sudah punya potensi motif atau gambar gitu. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kita.